Hai, gimana, Mam? Hai, Mam. Mam, gimana? Kabarnya? Niki. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan, terlebih dulu kepada rekan-rekan media, kalau ingin mengambil gambar atau melakukan penelitian, silakan nanti jadi mengizinkan pada awal persidangan. Ya, nanti kalau sudah persidangan berjalan, tolong untuk rekan-rekan media yang ingin melakukan perekaman agar mohon izin terlebih dulu. Ya, namun demikian untuk melakukan peliputan secara online, ya, mobilisasi mengimbau agar itu tidak dilakukan, ya, karena sesuai dengan amanat Dewan Nomor 4 tahun 2012 tentang perekaman sidang dan surat keputusan bersama, kesepakatan bersama antara Dewan Pers dan KPI, ya, tentang efek negatif peliputan secara langsung, ya. Jadi mohon dimengerti kepada rekan-rekan media. Jadi silakan untuk melakukan pengambilan gambar. Nyai. Nyai senyum ya. Sudah ya, cukup ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan media bisa kembali ke belakang agar nanti kerana persidangan bisa lancar. Mohon ketertibannya selama persidangan berlangsung. Masih ketawa? Wartawan. Tidak apa, ini kan bisa terbuka untuk umum ya. Ya, perdana nomor 7. Dalam perdana nomor 07 ya. Ya. Pekerjaan Jakarta Selatan. Agama Islam. Ya. Pekerjaan. Apa ya? Apa? Seniman. Seniman. Ya. Pendidikan terakhir apa? SMA. SMA ya. Saudara dalam perkara ini dilakukan penahanan ya? Ya. Masih ingat sejak kapan? Lupa. Wah, ya, kalau sudah diingat ya, karena pusing nanti ya. Dalam diputuskan itu akan diperhitungkan, ya. Baik, saudara dihadirkan ke persidangan sudah mengerti terkait masalah apa? Tidak. Tidak mengerti? Belum tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tidak tahu kenapa begitu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sudah terima saya surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Dibaca? Sudah. Dalam menghadapi perkara terdakwa ini, ya, terdakwa mau menghadapi sendiri atau ada penasihat hukum ya? Ada. Ada penasihat hukum ya? Ya, silakan. Surat kuasa beserta persyaratan lainnya kita acara sumpah dan sumpah utang. Sebentar, ada berapa orang? Ada berapa ya dalam surat kuasa ini ya? Yang hadir di sini semua ya? Semua ya? Coba diurutkan Dr. Fahmi Fahmi S.A.M.U. B.A. Anda dan kita acara sumpah tentang aku. Anggota, kami B.A. nya. Kami B.A. nya sumpah. Iya. 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 Ya. Usman, Sudah kamu bisa ya?
kesehatan ya. Supaya kita mengikuti pencegahan ini dengan baik. Ya. Belum ditutup, ada pertanyaan dan belum ditutup. Cukup, dan tertutup, cukup ya. Dengan demikian, yang selesai dan ditutup. Nyai, Niki. Niki, gimana Niki? Nyai, dikit dong. Eh, jangan maju-maju. Udah, cukup. Niki gimana? Ini maju loh. Jangan maju, jangan dorong. Jangan dorong. Pas, jangan nutupin. Baik, alhamdulillah. Sakit kecil. Iya, punggung aja. Biarin dalam keadaan bebas, jangan dipakai kaca. Kenapa kayak emang? Biasa kan ya, sama tes aja. Karena tempat tidurnya mah terasa. Tapi jangan seperti orang ini, tolonglah. Jangan seperti pelaku teroris lah, biasa saja lah. Demi hanya pencemaran, jangan kayak berdirinya. Ngomong Pak sebentar ya Pak, ini Ikinya lagi mau ngomong Pak. Ngomong aja Niki, sini Niki. Karena tidur kan, tidurnya kan pakai matras gitu dan tipis. Tapi kan memang harus menyesuaikan sama tahanan yang lain. Jadi karena mungkin terlalu lama, jadi karena Niki kan juga punya skoliosis kan, tulang yang agak bengkok itu, jadi emang agak nyeri. Kadang-kadang kalau kambuh emang sakit. Harusnya kan memang terapi setiap satu minggu sekali gitu. Gimana sih kamu adaptasi kamu dari kamar sekarang? Beradaptasinya biasa aja sih. Sama teman-teman di dalam kamar juga baik-baik semua. Terus karutannya baik, KPR-nya baik, penjaganya semua baik. Jadi nggak ada yang nggak harus beradaptasi ya, biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Niki, dua minggu. Bisa diceritain gimana rasanya dibacakan itu kan ada keberatan? Ada keberatan nggak? Ketika dibaca ketawa aja ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya kayak gimana. Dua minggu lagi Nyai gimana? Dua minggu ya udah emang udah aturannya begitu. Lucunya di mana tuh? Lucu di mana? Banget.